Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sahih Bukhari karangan Imam Bukhari. Kali ini kita sampai pada kitab keempat, bab ke-71. Pada bab ke-71 ini Imam Bukhari menuliskan babu la yajuzul wudu'u bin nabiyyi walal muskiri, itu bab tidak boleh berwudu dengan nabi, yaitu air rendaman buah dan minuman yang memabukkan. Wa karihahu al-Hasanu wa Abun Aliyah. Wa qala apa atayammumu ahabu ilayya minal wudu'i bin nabiyyi walladhi. Al-Hasan dan Abun Aliyah memakruhkannya. Apa berkata, bertayamum lebih aku sukai daripada berwudu dengan menggunakan nabi dan wudu. Kaum muslimin rahimakumullah, dengan bab ini Imam Bukhari ingin menjelaskan kepada kita bahwa kita itu tidak boleh berwudu dengan nabi. Apa itu nabi? Nabi adalah air rendaman buah. Misalnya ada buah kurma direndam di dalam air, nah airnya itu tidak boleh untuk wudu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita juga tidak boleh berwudu dengan air yang memabukkan atau benda cair yang memabukkan. Misalnya arak dan lain-lain. Jadi sesuatu yang haram diminum karena memabukkan tidak boleh digunakan untuk wudu. Begitupun misalnya susu. Susu enggak boleh buat berwudu. Nah, enggak bolehnya ini tentu setiap ulama berbeda pendapat. Ada yang enggak boleh dalam kategori haram, ada yang enggak boleh dalam kategori makruh, dan lain-lain. Intinya, wudu itu dengan air yang suci dan mensucikan. Kalau dengan air yang tidak suci mensucikan, seperti air rendaman buah misalnya, yang sudah rasanya manis, gitu, warna juga berubah, atau dengan air yang memabukkan, atau dengan air suci dan lain-lain, itu beda cerita. Nah, di sini Imam Bukhari menuliskan sebuah hadis dengan nomor 242. Hadatsana Ali bin Abdullah qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Zuhri ngan Abi Salamah ngan Aisyah ngan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu syarabin asfara fa huwa haramun. Setiap minuman yang memabukkan itu adalah haram. Kalau haram diminum, haram pula untuk berwudu. Tentu nanti banyak ulama berbeda pendapat di dalam menafsirkan atau menjelaskan hadis ini. Lalu yang dimaksud minuman yang memabukkan di sini, baik diminum yang minumnya mabuk atau tidak. Kalau minuman tersebut bisa menyebabkan mabuk, baik minum sedikit maupun banyak, baik yang minumnya mabuk atau tidak mabuk, maksudnya misalnya kalau ada khamr atau arak, itu kan kalau yang sudah biasa minum satu gelas nggak mabuk. Kalau nggak mabuk, kalau gitu nggak haram, nggak begitu. Meskipun dia minum cuma satu gelas dan tidak mabuk, atau cuma satu gelas dan tidak mabuk, dia hukumnya haram. Jelasnya intinya, tidak boleh berwudu dengan nabi, air rendaman buah, dan minuman yang memabukkan. Dalilnya mana? Dalilnya Sahih Bukhari, hadis nomor 242, kullu syarabin asfara fa huwa haramun. Bisa dijelaskan oleh para pembicara, minumnya saja haram apalagi digunakan
jahat. Jangan lupa like dan subscribe ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.